apa saja empat syarat dari ternak kenari supaya bisa hasilnya banyak dan melimpah? Kalau bisa ya harus kawin. Harus kawin? Ya kalau nggak kawin nanti percuma. Soalnya saya kasih cepuk itu di atasnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di tempat Mas Vikram Bahrain. Kali ini adalah musim ternak yang sangat bagus dan luar biasa, sama seperti di luar negeri. Jadi syarat-syarat inilah yang menjadi kesuksesan Mas Vikram Bahrain dalam menghasilkan ternakan yang luar biasa dan panen raya. Apa saja empat syarat dari ternak kenari supaya bisa hasilnya banyak dan melimpah? Yuk kita simak liputan yang satu ini. Jangan lupa subscribe bosku. Oke bosku ya, lanjut kita lagi, nanti akan bahas semuanya. Oke bosku, jadi inilah anakan-anakan yang sudah mandiri bosku ya. Jadi seri-seri bermacam-macam ya, antara lain F1 Rasmi, ada silangan-silangan yang lain, BB dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk mengejar postur ya, postur dan kualitas yang sangat bagus. Bisa kita lihat teman-teman, untuk posturnya dia sangat panjang, dan Mas Vikram ini sangat suka untuk mencetak postur yang bagus yang bisa digunakan untuk main gantangan ya, terutama selain dari postur yaitu dari kualitas pejantan, dari volume, durasi, bahkan dari kekuatan dari dia saat bernyanyi ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar mencetak dan mencetak postur, tapi memang benar-benar pejantannya digunakan untuk keluar masuk lapangan sebagai fighter ya. Oke, bosku langsung kita bertanya-tanya dengan beliaunya yang sudah siap di sini. Muter-muter ini. Nah, bentar. Sedang kasih apa itu? Rokok. Oke, wow, dikasih rokok, suruh rokok kok ini. Biar kawin. Oh, biar kawin. Ya. Nah, itu salah satu langkah yang dilakukan ya. Sebelum kita sapa-sapa Mas Vikram, diberi rokok, teman-teman. Diberi rokok supaya betinanya tidak degem terus saat mau dikawin. Kadang-kadang betinanya kalau nggak seperti ini, kadang-kadang betinanya ngiwirnya malah di sarang, seperti itu maksudnya. Oke, kita sama-sama dengan beliaunya, bosku. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Gimana, lagi apa ini sekarang? Lagi sibuk ngawinkan kalau ini. Wah. Oke, bos. Kalau nggak salah ada beberapa tips ya supaya ternaknya itu jenengan ini panenannya bagus. Ini ada berapa tips kira-kira? Kalau saya simpel sih, sebenarnya cuma ada 4 kayaknya tadi itu. 4. Oke, apa saja itu? Yang pertama apa itu? Yang pertama ya itu pemantauan ngawinnya itu. Oh. Jadi ini iya, bisa kita lihat situ ya. Bisa pindah situ, Mas. Ya. Oke. Kita tanya-tanya. Oke. Jadi mengawinkan ya. Jadi kunci sukses Mas Vikram tiap hari rajin mengawinkan ya, Mas. Jam berapa mengawinkannya? Artinya itu apa? Lihat kondisi burung betinanya, kalau siap dikawin ya paling sehari 2 kali kawinnya, pagi sama sore. Berarti yang pertama tipsnya adalah rajin mengawinkan. Ya. Ya. Ketika burung itu sudah kondisi, maka burung ini selalu dicoba untuk mengawinkan. Masalah kawin enggaknya itu kan urusan burungnya sendiri ya. Kalau bisa ya harus kawin. Harus kawin. Ya, kalau enggak kawin nanti percuma. Oh, ya. Jadi harus kawin maksudnya betinanya harus juga sudah oke, siap, betina pejantannya juga lagi sedang apa ya? On fire full ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua apa, Bos? Itu apa tadi ditanyakan ya? Apa? Perawatan. Oh iya, perawatan. Oke, lupa ini. Ya. Ya teman-teman ya, tadi sudah saya bahas sebelum kita masuk ke dalam liputan ini, sudah kita bahas. Saya rangkum jadi beberapa cara ya. Sudah kita bahas sebelum kita share kali ini. Perawatan.
tahu sendiri teman-teman ya, Mas Vikram ini berangkat kerja jam berapa, Bos? Saya biasa jam 8. Jam 8. 8 pagi. Ya. Pulang? Pulang ya, paling jam. Ya kalau di hari biasa paling jam 2 jam 3. Oh, gimana enggak pengen jalan-jalan kemana gitu? Hawanya pengen pulang terus? Iya, Mak. Enggak, maksudnya gini, kalau saya sendiri ya. Ya. Sayanya di sana, dimanapun saya berada, pasti pikirannya cuma di rumah. Oh gitu ya, karena pengen segera ngerawat burungnya ya? Iya, pikirannya cuma di kandang, terus entah itu mikir telur, maksudnya telur pakan itu yang lagi nolong, masih apa enggak, mikir jenangnya itu udah pada siap belum, cuma pikirannya cuma di sini. Oke. Okay. Posisi lagi rumah. Oke. Okay. Kalau ngomong-ngomong perawatan, teman-teman banyak ya, kompleks ya, mulai dari mungkin pembersihan kandang, pemberian penggantian air minum, penggantian biji, e-fooding. Kalau e-fooding kayak seperti musim sekarang ini, bulan Maret ini seperti ini, apa yang enak, yang cocok? Kalau saya enggak pernah, saya ganti sih cuma sayur sama jagung sama telur. Oh, tiga itu ya? Tiga unsur itu ya? Pejantannya juga sama? Pejantannya sama. Kalau pejantan mungkin tambah apel. Tambah apel? Iya. Oke, terus burung ketika apa namanya di dalam kandang seperti ini perlu nggak dicek, Bos? Dicek apanya maksudnya? Burungnya, kondisi mungkin badannya atau gimana, perlu nggak? Oh iya, perlu, Cok. Apa ya? Misalnya kalau betina ini ya mungkin saya lihat perutnya aja. Cuma kesiapannya dia dong. Oh. Jadi penjemuran itu saya lakukan nggak pada semua burung. Saya lakukan cuma sama burung-burung yang mungkin udah agak siap, nanti saya jemur. Kalau yang belum siap, kayak di sini umur 4 bulan, 3 bulan, dijemur setiap hari pun nanti tetap sama aja. Oh, berarti saya dipilih yang dipilih ya? Udah cepat istilahnya kalau di sini. Oke, jadi menjemurnya pun pilih-pilih ya? Iya. Tetapi jangan salah teman-teman, di sini sudah ada cahayanya ya, penerangan. Jadi untuk vitamin D-nya saya rasa juga cukup ya. Tapi kalau lebih ekstra lagi dijemur. Tapi karena saking banyaknya burung yang harus diopeni, maka skala prioritas ya, Bos ya. Skala prioritas. Oke. Okay. Terus berikutnya yang ketiga apa, Bos? Cuaca. Kita apa ya? Ngepasin sama cuacanya itu aja. Oh, kalau terkait musim gimana? Musim breeding. Kalau musim breeding sebenarnya tinggal kita sebenarnya lebih itu. Lebih fokus lagi sebenarnya bisa dikejar sih, kalau meskipun musim panas itu kan bisa ada jalannya di entah disiram itu lantainya atau apa itu ya bisa. Oh, berarti dengan kata lain di Indonesia ini sebenarnya kita tidak harus melihat musimnya ya? Iya, nggak usah. Karena iklimnya memang sudah beda ya dengan luar negeri ya? Oh gitu ya, Bos ya. Oke, jadi musim yang dimaksud Mas Ikram di sini adalah maksudnya penanganan ketika musim tertentu gitu? Iya. Oh iya. Tidak musim, tidak penanganan gitu kan? Oh iya. Oh musimnya ya. Perlunya memperhatikan musim ya. Iya. Oke. Okay. Hubungannya dengan perawatan yang seperti apa, Bos? Ya, maksudnya kalau musim panas itu kan cenderung, misalnya bangal ini kan cenderung menguap, panas banget gitu kan? Oh iya betul. Jadi untuk keadaan seperti itu untuk telur yang sedang dirami itu kurang bagus kalau terlalu panasan itu. Terus gimana dong? Jadi solusinya mungkin entah itu lantainya gini sininya ini dibasahi atau gimana biar tidak terlalu panas. Seperti itu kalau musim hujan kayak gini kan nggak bisa, soalnya gimana ya udah terlalu lembab sini. Ya oke. Okay. Jadi kita nggak perlu cuma mungkin kalau ada panas mungkin kita tambahin sama itu jemurnya itu. Oke. Okay. Soalnya panas memang lagi langka. Oke. Okay. Yang terjadi kadang-kadang kalau kita nggak perhatikan panen telur isi ya, Bos ya. Iya. Kamu leker ya, Mas ya. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau di sini gimana kalau di sini? Kalau di sini alhamdulillah kemarin cuma ada satu yang nggak pecah. Iya, tapi memang betinanya ngeramnya kurang bagus. Oh, tapi keluar berapa? Isi berapa? Dua telur. Isi dua telur. Dua telur dan dah. Dua anaknya, Bos ya.
dua telur gak mencar semua? Iya, semua. Padahal isi gelap ya? Iya, udah bentuk burung itu. Sudah, oh berarti mati ketika sudah dewasa ya? Iya, sudah mau mencar. Oke teman-teman, jadi perlunya teman-teman tahu tentang iklim atau cuaca itu ya seperti itu. Jadi ketika, wah ini panas banget ini, berarti mungkin bisa di... Seperti apa sih contohnya, kasih air gimana maksudnya tadi? Ya tinggal disemprotin aja, bawahnya ini, dasarnya ini, atau lantainya bawah sana tinggal diguyur pakai air aja. Oh, semprot-semprot spray-spray gitu ya? Iya. Spray halus-halus gitu ya? Soalnya kita pahamnya aja lah, maksudnya biar burungnya nyaman itu maunya disebanyakan, itu aja udah. Oh. Maksudnya misalnya terlalu panas ya kita basahi, terlalu dingin ya kita lampu gitu kan. Oh, oke, okay. Keren banget ya, bener ya. Memang kita harus apa ya, harus bisa memposisikan burung itu seperti kita ya bos ya. Iya. Seperti halnya kita ketika panas ya, kita langsung cari kipas angin gitu ya, cari minum es degan, es jeruk gitu ya. Iya kan, Pak Yudin? Nah kalau ketika musim dingin ya cari minum air yang hangat-hangat, panas gitu ya bos ya. Oke, jadi perlunya memperhatikan cuaca seperti itu yang dimaksud Mas Vikram. Yang keempat, apa bos? Yang keempat itu jangan lupa bersodakok. Wait, keren. Wait, keren. Terasa ya bos ya? Iya, terasa itu. Terasa. Ya? Terasa berat, tapi kebelakangnya itu, wah, nikmatnya luar biasa. Betul ya? Iya, betul. Itu. Gantinya lebih banyak. Iya. Bener ya? Oke, apa itu sodakok ya? Maksudnya bukan gantinya lebih banyak, tapi nggak tahu kok. Pokoknya nggak bisa dinalar ya? Nggak bisa dinalar. Oke, kenikmatan Tuhan, kenikmatan Allah itu nggak bisa dihitung, nggak bisa diganti, nggak bisa dihitung. Dari itu ini nanti akan keluar sekian, kita akan mendapatkan rezeki sekian, dari mana asalnya ya kita nggak tahu gitu ya. Dan burungnya kok tahu-tahu, kawin sekali aja jadi gitu ya, contohnya ya. Iya. Itu ada sering teman cerita kejadian saya, bang ngisi ya, bang ngisi ya. Terus? Itu kurang sodakoin. Oh gitu ya mas ya? Tiap Jumat itu ngisi kotak masjid 20 ribu. Oh keren. Alhamdulillah satu bulan cerita udah mengurat. Kamu memang luar biasa. Ya memang yang luar biasa bukan saya. Tapi yang bikin semuanya itu yang luar biasa. Iya. Pokoknya kalau ngisi ya jangan kluting gitu ya. Ya seperti contohnya ya, contoh-contoh kecil aja. Contoh kecil bisa seperti yang diucapkan Mas Vikram tadi, sedekah di masjid, di mungkin keluarga kita, di lingkungan terdekat kita, dan bagi orang-orang yang membutuhkan itu memang sangat-sangat luar biasa dari keajaiban dari sebuah sedekah atau beramal ya. Itu sewaktu-waktu bisa kita lakukan dan memang berat dirasa, tetapi sangat besar sekali manfaatnya. Karena sebagian dari rezeki kita itu adalah hak orang lain gitu ya. Oke, pesan-pesan bos supaya teman-teman lancar nih. Kadang-kadang ada teman saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu bilang sama saya, "Mas, saya selalu gagal terus netasnya, selalu mati anakannya dibuang." Nah, ini pas mumpung di tempat Mas Vikram ini mungkin bisa di-share, Mas. Seperti apa? Ya itu mungkin kita sebagai perawatnya harus lebih apa ya, lebih memperhatikan karakter burung itu. Kalau misalnya membuang anakan 2-3 kali itu sudah karakter, jadi harus kita gimana ya, kita pahami lebih lah. Misalnya maunya burung kok seperti ini, nah itu harus pahami. Contohnya aja kecil ini misalnya sarang itu kan biasa seperti ini semuanya ada ya. Ya, terus? Nah, terus kadang ada betina yang nggak mau di situ. Jadi saya kasih yang itu, hitam itu agak besar. Oh. Kadang ada lagi yang nggak mau, saya kasih yang seperti ini. Oh, itu ya. Sebenarnya sepele, tapi pasti ada manfaatnya itu. Oke, jadi jangan cuma satu jenis sarang. Iya. Cuma kita seneng yang buder-buder gini, kita nggak mau yang hitam gitu ya. Iya. Kita mungkin kita nggak mau yang kotak, kita coba yang kotak seperti ini. Ada 3 macam sarang ya di sini ya? Di sini 4. Oh, 4? Yang satu mana? Batok? Ada? Batok saya nggak pakai, kalau batok. Apa itu? Pakainya cuma kayak gini, tapi yang bunder ini kan yang parung karan ini. Oh, parung karan. Terus ada lagi nggak yang cara lain? Bunder. Yang bunder tapi bener, soalnya ini
burungnya udah mau pakai yang itu, terus maunya yang ini, yang itu belum terpakai. Belum terpakai, ada contohnya? Contohnya ada di sini. Oke, ini kita tunjukkan contohnya. Salah satu contoh seperti itu ya, bosku ya. Jadi, ya, pinter-pinter aja memperhatikan kemauan burung itu. Wah. Soalnya ada yang mau, yang dikasih solasi seperti ini, burungnya nggak mau juga ada. Gitu ya, Pak Jaya? Iya. Bahkan ini yang mungkin di, kalau orang lihat mungkin lucu ini. Soalnya saya kasih cepuk itu di atasnya. Hah? Nah, kalau dia nggak dikasih itu, dia nggak mau, dia... Nanti dia bersarang di situ? Nggak, jadi kalau nggak dikasih itu, dia nyarangnya di tempat minum ini. Ah, terus? Nah, berhubung seperti itu saya kasih itu, alhamdulillah mau ngeram di sana. Oh, baik, didekatkan dengan sarang yang besar? Iya. Nanti kalau dia bertelur di tempat wadah minum yang atas gimana dong? Ya itu mungkin... Sudah pernah? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan sebelum dia bertelur di sana, pasti dia bikin sarang di sana. Itu udah pasti, berhubung dia nggak mau bikin sarang di sana, materialnya ada di cepungnya, jadi dia bertelur di situ, bikin sarang di situ. Oh gitu ya bos ya. Oke bosku, sudah kita ulas 4 tips yang dilakukan Mas Vikram Bahrain supaya anakannya bisa panen raya ya. Jadi yang pertama saya ulas lagi tentang tadi rajin mengawinkan ya, terus perawatan, terus pentingnya memahami iklim atau cuaca, yang keempat adalah sedekah. Simpel banget ya, simpel banget. Oke, sementara itu dulu dari saya, dari Irfan. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa simak terus video dari Irfan, dan tentunya kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.